Alhamdulillah, tengah hari ini ramai dengan sempena. Sempena dengan keluarnya keputusan SPM hari ini di Maktab Rendah Sain Mara Alor Gajah. Ini dia anak-anak dia. Anak-anak Palung, okey. Alhamdulillah. Ini daripada Johor. Allahu Akbar. Dah pakai doktor dah ada ke sini. Alhamdulillah. Esok cimat sakit, kau tolong dia tau. Okey. Okey. Okay, hari ini alhamdulillah kami dapat berkumpul hari ini di rumah cimat lah. Cimat pun tak sangka nak datang ramai lah tadi. Alhamdulillah. Asal kau bongkok buah ni? Hei. Hei, bangun. Kejap nak ada. Okey, ni meh. Meh. Palung saja. Okey. Ameh. Adin. Okey, anak pergi ambil makan. Okey. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah, seronok rasa. Dah lama tak jumpa dia orang ni. Hari ni pun dapat jumpa. Okey. Ha, ni. Dia orang Perak ni. Dengan kapal sotong banyak. Tak tahu mana sotong tak tahu. Tak tahu. Alhamdulillah. Okey. Ya, ni sahabat cimat daripada Kelang ni. Ya, betul. Okey. Ha, ni daripada Kelang. Okey. Ni. Suzana. Okey, ni dia. Okey. Ambil lah. Okay. Alhamdulillah. Dengan kehadiran mereka semua membuatkan cimat pun rasa seronok, terhibur. Punya kawan-kawan kita ni. Kita ni makin berusia sebenarnya. Perlu ramai lagi kawan-kawan yang sentiasa bersama kita. Okey. Penat-penat tak kisah. Berpeluh tak kisah. Okey. Terima kasih banyak semua. Selamat menyambut selera. Ini sahabat cimat lah. Parent ni agak jauh daripada Johor. Johor baru eh? Johor baru eh? Johor baru. Terima kasih banyak kerana sudi datang eh. InsyaAllah jumpa lagi. Tak datang. Okey. Jumpa lagi insyaAllah. Okay. Alhamdulillah. Rupanya ada sambung lagi rupanya. Lepas tadi nasi dengan asam pedas dan sebagainya. Ada lagi tambahan ni. Baru sampai pula lagi. Cantik juga lah ni. Ni yang baru sampai tadi. Oh, ayam panggang ni. Okey. Dia keluar senyap-senyap lah. Kami duduk jari ni. Okey. Ini tambahan. Okey. Apa semat? Ya? Tak apa. Ini tambahan tanpa dirancang, tanpa diduga. Ini dalam ni ada sampai yang baru. Okey. Ambil Ustaz. Tak ada. Kat meja pengurusi tak ada. Jemput makan. Jemput makan. Ini diamond eh. Okey. Diamond. Okey. Oh, alhamdulillah. Rupanya ada juga kek hari ni. Ada dua biji kek. Dua buah kek lah eh. Dua buah kek. Alor Gajah nombor 1. Akan Alor Gajah nombor 1. Okey. Ini dia. Terima kasih lah. Kepada yang menyumbang ni. Kemat pun tak sangka lah benda ni tadi. Okey. Oh, ini sedap ni. Tapi ada kawan kita yang dah pulang tadi ni. Yang dah pulang tadi minta maaf lah. Tak rasa lah. Okay, yang tinggal ni kita luarkan. Okay. Sekejap lagi kita potong kek. Masih lagi ramai. Okay, yang belum sampai sempat ni dah boleh datang. Nampaknya pelajar-pelajar ni bukan saja diraikan di maktab sebentar tadi. Tapi kita juga bawa kemari. bawa kemari. Dan ada juga dihadiahkan 2 buah kek. Special ni Alor Gajah nombor 1 ni, Alor Gajah nombor 1. Okey, ni pelajar yang sempat datang lah. Yang sebenarnya ramai. Tapi ni ada 3, 6, 7. 7 orang yang sempat hadir. Yang lain tak sempat hadir lah mungkin ada hal. Tadi ada seorang dah balik ke Johor. Okey, minta potong sama-sama. Macam mana nak potong tu? Okey, nanti dapat sikit ni apa. Okey. 1, 2, 3. Okey, semoga selamat berjaya semua. Tahniah di atas kejayaan dan keputusan anda pada hari ini. Moga-moga perjalanan anda di masa akan datang lebih lagi menjadikan sesuatu yang membanggakan ibu bapa anda. Okey, Adik dapat sikit ya. Okey, Okey, Mekna di Mekah mungkin tengok gambar anak awak sekejap lagi. Kemat akan hantar ni gambar ni kat awak. Okey, dah boleh potong. Dapat tak nak? Okey, sambil makan sikit sebelum makan, bagilah mak-mak seorang sikit. Mak-mak ayah-ayah awak seorang sikit. Bagi, okey. Okey, selamat menyambut selera. Okey, apa-apa pun terima kasihlah kerana masing-masing masih lagi setia dan berselera. Nampaknya ni. Ni ada ayam ni apa? Ayam panggang. Ada kek. Okey. Ini ke. Ada pula yang dah nak balik ya. Dia nak berangsur balik.
Okey. Kenapa cepat sangat nak balik ni? Ha? Depan ni rumah cemak, rumah Pak Long dah sunyi depan ni tau. Nampak? Haa, okey. Haa? Ini dia ni, okey. Haa, ni dia, okey. Ini. Moga-moga anak-anak ni akan berjaya menjadi insan-insan yang berjaya. Haa, di masa hadapan. Hari ni keputusan dah keluar. Dah terbaik rasanya kan? Keputusan cemerlang betul? Haa, okey. Pak Long tak nak tanyalah berapa. Tapi yang Pak Long tahu semua berjaya. Haa, okey. Haa, ni, okey. Sama lagi. Sambung sini pula. Ni, okey. Ni. Ini mak yang berjaya. Ni Diamond. Diamond Direct. Okey. Haa. Dari Taman Keramat pun sampai sini. Ini Perak, okey. Kelang. Johor. Okey, okey. Ada lagi? Diamond, aku nak Diamond. Haa, okey, okey. Kalau anak boleh dah, kan? Ini Ustaz Yusri. Ustaz Yusri ni selain daripada mengajar guru takmir di Melaka, beliau juga merupakan pakej umrah. Mutawif umrah. Ha. Ada anda yang mungkin juga nak tengok, nak ikut join umrah bersama beliau? Okey, boleh hubungi Cik Mat. Hubungi Cik Mat, senang je. Ha, pakej je. Parker. Ha, tu dia. Parker Travel. Okey. Ada akaun TikTok lah. Ada. Ya, ada. Ada akaun TikTok. Okey. Ha? Okey, jumpa lagi. Terima kasih semua kepada yang sempat hadir. Okey, bye-bye. Alhamdulillah. Selepas rakan-rakan Cik Mat tadi dah pun pulang, ada yang dah berangkat tapi yang ni ada yang baru sampai. Mungkin ini tetamu yang terakhir petang ni kot. Atau kalau ada lagi pun tak apa, sebab masih ada lagi juadah. Ini dekat sikit lah daripada Bangi. Satu keluarga. Walaupun bermalam di Pekalan Malak malam tadi, tapi lambat sampai rupanya. Sebab dia kata kat Manjir Tanah jam. Kita pun tak tahu. Tak, kapal terbang jatuh tadi. Jatuh. Ha. Oh, sebab dia mandi laut, dia kata sesekali mandi laut. Ah, oh, okey. Ha, juadah masih ada lagi. Jadi kepada anda yang mungkin menyaksikan video ini, mungkin ada tergerak hati nak datang, Cik Mat alu-alukan. Okey, assalamualaikum. Bye.